Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas alur cerita film animasi yang berjudul Bully Yang Random Movie The Legend Iwan Tiangang. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan untuk film kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan beberapa prajurit yang melaporkan bahwa Jenderal Iwan Tiangang telah mengundurkan diri secara tiba-tiba. Di sana terlihat ada Kaisar dan Zhang Wulang yang terkejut mengetahuinya. Di sisi lain terlihat seorang pria yang sedang ditindas karena dianggap sebagai orang gila. Saat itu para penjaga mengusirnya karena setiap hari pria tersebut hanya meminum arak. Dan ternyata pria itu adalah Iwan Tiangang yang merupakan seorang jenderal di kekaisaran. Singkat cerita, beberapa hari kemudian ternyata ada seorang kakek yang datang menjemput dirinya. Dan ternyata kakek itu adalah temannya yang bernama Li Xingchen. Diketahui bahwa semua teman dari Iwan Tiangang telah mengalami penuaan, tetapi Tiangang sendiri tak mengalami penuaan sama sekali, dikarenakan ia pernah meminum sebuah pil keabadian. Tiangang sangat senang karena akhirnya bisa bertemu dengan Li Xingchen, tapi rupanya kesenangan itu hanya sesaat saja, karena Li Xingchen mengabarkan bahwa ia terkena penyakit dan sebentar lagi mungkin akan mati. Mendengar perkataan itu membuat Tiangang menjadi sedih, sehingga ia bergegas untuk mencarikan obat agar Li Xingchen bisa selamat. Namun ketika ia hendak berjalan, tiba-tiba saja dihentikan oleh Li Xingchen, dan ia berkata bahwa aku akan tenang jika menjelang kematian ditemani seorang teman. Sebelum mati, Li Xingchen berpesan bahwa abunya harus ditaburkan di 3 tempat berbeda. Dan karena keinginan terakhir itu, Tiangang pun segera pergi untuk mewujudkannya. Singkat cerita, tibalah Tiangang di kota Chang'an. Sedangkan di tempat lain terlihat Zhang Wulang dan pangeran istana yang menyuruh orang untuk mencari keberadaan Tiangang. Di malam hari saat Tiangang sedang berjalan, ia bertemu dengan seorang bocah yang bernama Fan Qiao'er. Diketahui bahwa Qiao'er sendiri bekerja sebagai pemandu di tempat tersebut. Saat Qiao'er sedang menjelaskan pavilion Anle, tiba-tiba saja Tiangang kebingungan mengapa Li Xingchen mau menaburkan abunya di tempat kotor seperti ini, karena pavilion Anle sendiri merupakan tempat prostitusi. Kemudian Tiangang memasuki pavilion Anle dan mulai menggunakan sebuah heksagram untuk mencari lokasi penaburan yang tepat. Sementara itu, Qiao'er dan temannya yang bernama Yuke masih sibuk bertengkar, tapi mereka segera dihentikan oleh pemilik pavilion. Pemilik pavilion menjelaskan bahwa untuk menginap di sini, Tiangang harus menyewa seorang gadis. Tapi sungguh tak diduga, justru Qiao'er lah orang yang disewa oleh Tiangang. Setelah itu, Tiangang menyuruhnya untuk membersihkan tempat tersebut. Tak lupa juga untuk memberi makan kura-kura dan keledai miliknya. Tiangang segera pergi ke sebuah taman dan kembali mengaktifkan heksagram miliknya, yang hal itu bertujuan untuk menemukan titik koordinat yang tepat. Setelah berhasil menemukannya, Tiangang segera menyiapkan semua barang. Bahkan di sana Zhang Wulang juga ikut membantu sambil berharap jika Tiangang mau memberitahu tentang ramuan pil keabadian. Meskipun begitu, Tiangang tak peduli. Lagi pula Zhang Wulang tak pantas untuk mendapatkan ramuan tersebut. <tuh-tuh>
Singkat cerita, saat di malam harinya, Yuke mencuri kertas pil keabadian yang ada pada cangkang kura-kura. Hal itu ia lakukan untuk mendapatkan uang dari Zhang Wulang. Di pagi harinya, Yuke memberitahu Chiao Er bahwa uangnya telah cukup, yang rupanya uang itu diperlukan agar mereka bisa kabur dari pavilion Anle. Namun saat Zhang Wulang ingin melakukan pemeriksaan, Yuke pun meminta izin untuk pergi dari sana. Awalnya ia diizinkan, tapi tiba-tiba pembantaian di pavilion Anle baru saja dimulai. Ketika pembantaian terjadi, tentu saja Qiao Er sangat syok. Sedangkan Zhang Wulang mengajak pangeran istana untuk minum bersama. Qiao Er yang kebingungan mencoba untuk menolong Yuke, tapi hal itu sia-sia dan Yuke hanya bisa menyuruh agar Qiao Er segera pergi. Kembali ke Tiangang yang sedang bersiap-siap untuk pergi dari sana. Dirinya yang melihat pembantaian tersebut hanya berjalan dengan tenang. Bahkan ia tak peduli menyaksikan kejadian itu. Qiao Er kini mulai diburu dan bersembunyi di balik reruntuhan. Dan ketika ia hampir dibunuh, untung saja tangannya bisa meraih baju Tiangang, sehingga ia berhasil selamat dari buruan para prajurit. Semua prajurit seketika menyingkir karena mereka sangat takut kepada Jenderal Tiangang. Bahkan Tiangang menyuruh Zhang Wulang untuk menyiapkan keledai miliknya. Singkat cerita, tibalah mereka di dalam hutan. Qiao Er yang sudah putus asa meminta bantuan pada Tiangang. Ia berniat untuk memberikan semua uang asalkan Tiangang mau membantunya balas dendam. Tiangang tak memperdulikannya, lagi pula uang itu adalah hasil dari kertas ramuan yang dicuri oleh Yuke. Ditambah lagi Tiangang juga sudah bosan dengan omong kosong kehidupan di dunia. Walaupun begitu, Qiao Er berlutut dan memohon kembali. Tapi Tiangang berkata bahwa hidupmu tak berarti. Begitu pula dengan hidupku dan semua orang di dunia ini. Meskipun demikian, Qiao Er tetap mengikuti kemanapun Tiangang pergi. Bahkan Tiangang sangat kesal dan mengusirnya secara perlahan. Walaupun sudah diusir berkali-kali, namun Qiao Er terus berlutut. Dan ia berjanji akan membantu Tiangang untuk menemukan koordinat yang tepat. Tiangang tetap tak peduli dan kini justru membakar kertas koordinat itu. Qiao Er yang mengetahuinya tak tinggal diam, ia pun mulai mengambil kertas tersebut. Bahkan tangannya juga sampai melepuh karena terbakar oleh api. Qiao Er yang berhasil mendapatkan kertas itu menyadari bahwa ia mengerti tentang catatan di dalamnya. Bahkan ia memberitahu Tiangang jika dirinya pernah melihat lokasi itu di kota Luoyang saat ia masih kecil. Lagi-lagi usahanya tetap tak dihiraukan oleh Tiangang. Dan saat Qiao Er mulai putus asa, Tiangang mengatakan, "Jika kau ingin belajar bela diri, maka boleh ikut. Tapi aku tak ada hubungannya dengan dendam hidup ataupun kematianmu, dan tentang apapun yang akan kau lakukan." Scene berpindah terlihat Zhang Wulang yang sedang bersiap-siap untuk membuat pil keabadian. Sementara di dalam jeruji ada sesosok monster yang merupakan saudara dari Zhang Wulang. Kembali ke Tiangang yang bertemu dengan kakek Zhang Dongzi. Diketahui Zhang Dongzi sendiri adalah mantan anak buah dari Jenderal Tiangang. Tidak,
Kemudian kakek Dongzi memberitahu bahwa organisasi pembunuh adalah milik kekaisaran dan pemimpinnya sendiri adalah Jenderal Tiangang yang dikenal sangat kuat. Bahkan kakek Dongzi menjadi antusias karena sebentar lagi akan menjalankan misi bersama Jenderal Tiangang. Setelah itu, berangkas tempat penyimpanan senjata akhirnya dibuka. Kiao Er juga diberikan senjata yang merupakan busur jarum. Dan sejak saat itu Kiao Er mulai dilatih cara penggunaannya. Ketika sedang latihan, Kiao Er masih terus saja gagal. Bahkan ia membuat kekacauan di sekitar tempat tersebut. Sin berpindah ke pangeran istana yang memberitahu bahwa pil keabadian sudah berhasil dibuat. Dan saat Zhang Bulang berjalan, semua orang pun tunduk ketakutan. Apalagi ia dapat membunuh siapapun di dalam istana. Tak cukup sampai di situ, bahkan kaisar istana juga dibuat tak berkutik. Yang ternyata resep pil keabadian yang ia dapat adalah palsu. Sehingga ia menjadi sangat marah terhadap Yuan Tiangang. Kembali ke Tiangang yang sedang memberikan penjelasan kepada Kiao Er. Bahkan dirinya mencontohkan satu pukulan yang membuat pohon besar tumbang seketika. Tak hanya itu saja, Kiao Er juga dilatih dengan sangat berat. Mulai dari menarik batu, menaiki tebing, dan lain sebagainya. Latihan itu terus berlanjut dari siang sampai malam hari. Bahkan Kiao Er tak percaya dengan kekuatan dari Tiangang. Di malam harinya, Kiao Er bertanya tentang umur Tiangang yang sudah lebih dari 100 tahun. Ia juga bertanya mengapa Tiangang bisa mendapatkan luka di sekujur tubuhnya. Meskipun begitu, Tiangang tetap tak menjawab dengan pasti. Tapi ia menegaskan jika Li Xingchen adalah orang baik yang membunuh para penjahat untuk menyelamatkan orang lain. Kemudian kakek Dongzi berhasil menyusul mereka dan ia memohon agar diizinkan untuk ikut. Dikarenakan Kiao Er membutuhkan tempat singgah dan juga makanan, maka Tiangang terpaksa membolehkan kakek Dongzi untuk ikut bersamanya. Tak banyak berbasa-basi, kakek Dongzi pun segera datang menemui rumah keluarganya. Di sana ia bertemu dengan saudaranya yang bernama Zhang Sanpao. Di sana Sanpao beserta kakek Dongzi menceritakan tentang masa lalu Tiangang dan Li Xingchen, yang mana mereka berdua adalah sahabat sejati. Bahkan saat itu Li Xingchen memberikan pil keabadian kepada Tiangang, dan ternyata pil keabadian telah diteliti oleh mereka selama bertahun-tahun. Setelah itu, Tiangang memberikan pil keabadian kepada raja di kekaisaran. Dan untuk uji coba tersebut, maka tubuhnya yang akan menjadi eksperimen. Bahkan karena efek samping pil keabadian, kini setengah tubuh Tiangang menjadi hancur. Meskipun begitu, Tiangang berjanji akan mengabdikan seluruh hidupnya kepada kekaisaran. Dan sejak saat itu, ia telah menjadi pemimpin organisasi pembunuh, yang mana ia sudah membunuh banyak sekali orang yang tak terhitung jumlahnya. Sehingga karena hal itu jugalah seumur hidup Tiangang dihantui rasa bersalah.
Bahkan dirinya langsung mengundurkan diri dan tak memiliki arah tujuan lagi dalam kehidupan. Setelah mendengarkan semua cerita masa lalu Tian Gang, tiba-tiba saja Zhang Shanpao berkhianat dan ia berniat membawa Tian Gang ke istana untuk diserahkan pada Zhang Wulang. Namun saat itu dengan gerakan cepat, Qiao Er menembak Zhang Shanpao agar dapat melindungi Tian Gang. Tetapi ketika Zhang Shanpao ingin membalas serangan itu, Tian Gang pun tersadar dan langsung menahan serangan darinya. Bahkan Tian Gang membalas serangan tersebut sampai membuat Shanpao tersungkur. Zhang Shanpao tidak menyerah sedikit pun, dirinya justru mengeluarkan kekuatan lagi untuk balik ke menyerang Tian Gang. Hingga saat itu juga, pertarungan di antara mereka akhirnya terjadi. Setelah pertarungan itu, Tian Gang berniat untuk segera pergi. Namun Qiao Er tidak tega melihat seorang menantu wanita yang akan melahirkan. Karena hal itu, dirinya mengurungkan niat untuk pergi dan langsung membantu menantu wanita tersebut. Saat Qiao Er sedang membantu wanita itu, tiba-tiba saja Tian Gang teringat beberapa hal mengerikan yang pernah ia lakukan dahulu. Bahkan dirinya juga berkata pada Li Xingchen jika semua itu terus menghantuinya kemanapun ia pergi. Li Xingchen menegaskan agar Tian Gang jangan terlalu larut dalam penyesalan. Dan saat itu ia tersadar karena mendengar tangisan dari bayi yang baru saja lahir. Kemudian Qiao Er telah berhasil membantu wanita itu melahirkan. Tetapi menantu wanita tersebut mengalami pendarahan yang tak bisa ia tangani, sehingga membuat Tian Gang turun tangan untuk membantunya menghentikan pendarahan itu. Setelah semuanya selesai, Shanpao berterima kasih kepada Tian Gang. Namun Tian Gang memberitahu agar dia lebih baik berterima kasih pada Qiao Er, karena Qiao Er lah yang telah membantu menantunya melahirkan. Setelah mengatakan hal itu, Tian Gang beserta Qiao Er pun segera pergi untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi Qiao Er penasaran apakah Shanpao akan diberi hukuman karena telah membiarkan Tian Gang pergi begitu saja. Walaupun begitu, Qiao Er diberitahu bahwa Jenderal Tian Gang telah memiliki rencana sendiri untuk mengatasinya. Saat di perjalanan, Qiao Er terus berlatih untuk meningkatkan kemampuannya. Hal itu ia lakukan agar dirinya bisa membalaskan dendam. Xin berpindah ke Zhang Wulang. Di sana, dia memerintahkan organisasi pembunuh untuk menemukan Tian Gang. Tetapi karena mereka tidak percaya, dirinya pun langsung menghabisi dua pembunuh yang ada di sana. Kembali ke Qiao Er dan Zhang Dongji yang sangat senang karena akhirnya mereka berhasil sampai di kota Luoyang. Mereka bertiga juga memainkan sebuah permainan yang dapat dimenangkan oleh Tian Gang dengan sangat mudah. Tak hanya itu saja, mereka bahkan menonton wayang yang di dalamnya menceritakan tentang kehidupan Jenderal Tian Gang. Saat itu Qiao Er marah karena ceritanya tidak sesuai dengan yang ia alami, sehingga ia pun mengambil alih dan menceritakan kejadian yang sebenarnya.
Setelah itu, mereka melihat banyak sekali pasukan Zhang Wulang yang akan menyerang mereka bertiga. Tian Gang mengatakan jika inilah saatnya melatih kemampuan Qiao Er yang sebenarnya. Sehingga saat itu juga, pasukan Zhang Wulang mulai melancarkan semua serangan. Saat pertarungan berlangsung, Tian Gang dengan mudahnya menghajar mereka semua. Begitu pula Qiao Er yang sudah berhasil menguasai kemampuan menembaknya. Akibat dari pertarungan itu sampai menimbulkan ledakan yang membuat beberapa orang terkejut melihatnya. Dan ketika mereka bertiga masih terus diburu, Tian Gang memutuskan agar sebaiknya kita melompat dari tempat ini. Namun saat mereka mau terjatuh, untung saja Tian Gang berhasil menyelamatkan mereka. Ketika melihat banyak sekali lampion, Qiao Er menjelaskan bahwa itu adalah sebuah harapan. Zhang Dongzi yang melihat Tian Gang memegang kertas koordinat, ia pun mengingatkan agar dirinya menaburkan Abu Li Xing Chen di tempat ini. Namun Tian Gang berkata dirinya ingin menaburkan abu itu di dalam sebuah lampion sesuai dengan yang Li Xing Chen inginkan. Lalu Qiao Er memberitahu Tian Gang bahwa hari ini adalah ulang tahunnya. Tian Gang menjawab apakah ada sesuatu yang Qiao Er inginkan. Qiao Er mengatakan jika dirinya berharap agar tidak ada lagi orang seperti ia dan kakaknya yang mengalami penderitaan di dunia ini. Dirinya juga berharap agar setiap orang bisa hidup dengan baik dan sejahtera tanpa gangguan apapun. Kemudian Qiao Er mengatakan hari ini adalah hari terakhir aku menjadi muridmu. Tetapi Tian Gang menegaskan jika kau bahkan belum memulai apa yang kau inginkan. Qiao Er memberitahu ketika diriku berhasil atau tidak, semua itu tak ada hubungannya dengan dirimu. Dan ia pun terus mengulang kata yang sebelumnya Tian Gang sampaikan. Tian Gang menjawab apa yang kau katakan memang benar dan jangan pernah terlibat lagi dengan diriku. Qiao Er mengatakan jika diriku tak mati, bisakah kau merayakan ulang tahun bersama lagi? Setelah itu, Qiao Er pun segera pergi untuk melakukan balas dendam. Singkat cerita, Tian Gang telah sampai di kota Luoyang. Bahkan di sana juga terlihat Qiao Er yang telah berhasil masuk ke dalam istana. Dan ia segera mengancam pangeran istana untuk masuk ke tempat itu. Setelah itu, ia langsung menyamar menjadi seorang pelayan. Kemudian dengan gerakan cepat, ia menembakkan jarum panah ke arah Zhang Wulang. Namun saat serangan dilancarkan, ternyata ada saudara monsternya yang langsung menyelamatkan Zhang Wulang. Tapi ketika monster itu ingin menghabisi Qiao Er, Zhang Wulang segera menghentikannya. Bahkan ia mengingatkan pasukan untuk bersiap menyambut kedatangan Tian Gang. Kembali ke Tian Gang yang gelisah dan bersiap untuk pergi menolong Qiao Er. Saat itu ia langsung terburu-buru dan menaiki kuda agar sampai ke istana. Di dalam istana terlihat Qiao Er yang memberitahu bahwa Tian Gang pasti tak akan datang. Namun tanpa diduga, tiba-tiba saja Tian Gang datang dan mengejutkan mereka semua. Zhang Wulang tak menyangka bahwa ia bisa membuat Tian Gang datang hanya karena seorang bocah. Tian Gang bertanya apakah sebenarnya yang kau inginkan. Zhang Wulang menjawab bahwa dirinya ingin tahu isi resep dari pil keabadian. Sehingga saat itu Tian Gang langsung menjelaskan semua bahan yang diperlukan untuk membuat pil tersebut. 药方你拿到
终能请动国师回朝的，真谦化甚中气。贾乱真的本事你更在行，关上官死为死。Lalu Tian Gang menegaskan jika diriku telah selesai dan tidak memiliki urusan lagi denganmu. Zhang Wulang segera memerintahkan anak buahnya untuk melepas rantai yang ada di tubuh Qiao Er. Qiao Er tak membuang kesempatan itu, dirinya langsung berlari untuk memeluk Tian Gang saat itu juga. Kemudian mereka berdua bergegas pergi dari sana. Tetapi saat hampir sampai di depan pintu, Tian Gang justru menutup pintu tersebut. Dan tiba-tiba saja ia langsung menyerang Zhang Wulang. Sayangnya serangan itu tak mengenai Zhang Wulang karena dirinya berlindung di belakang Kaisar Istana. Dan ia juga berkata, apakah kau berpikir bisa keluar dari sini begitu saja? Sehingga saat itu juga pertarungan di antara mereka tak bisa terhindarkan. Bahkan di luar sana, Zhang Dongzhi dan beberapa sahabatnya datang untuk membantu Tian Gang. Di dalam istana, Zhang Wulang malah pergi untuk membuat pil keabadian. Tian Gang menegaskan pada Qiao Er jika dirinya takut ia bisa meninggalkan tempat ini. Namun Qiao Er menjawab, aku tak merasa takut sedikit pun karena diriku ingin melihat semuanya sampai berakhir. Di tempat persembunyiannya, Zhang Wulang mengatakan jika ia telah berhasil membuat pil keabadian dan sebentar lagi bisa menguasai seluruh dunia. Tian Gang memberitahu agar ia berhenti bicara omong kosong karena ia sendiri saja bahkan tak bisa menahan sakit dari pil keabadian itu. Namun Zhang Wulang tak peduli, ia justru menelan habis pil tersebut. Saat itu Tian Gang ingin segera menghabisi Zhang Wulang, tapi tiba-tiba saja saudara Zhang Wulang dengan cepat menyelamatkan dirinya. Zhang Wulang juga berkata bahwa saudarakulah yang telah membantuku selama bertahun-tahun. Namun dengan tidak berperasaan, Zhang Wulang mengambil tulang saudaranya itu untuk dijadikan senjata. Dan ia juga kembali menyerang Tian Gang dengan sangat kejam. Zhang Dongzhi yang melihat pertarungan mereka segera melemparkan sebuah pedang kepada Tian Gang. Dan Tian Gang pun langsung menangkapnya untuk melakukan perlawanan. Menyadari hal itu membuat Zhang Wulang sangat terkejut karena rupanya itu adalah pedang legendaris yang baru ia ketahui. Bahkan satu kali tebasan saja membuat istana Zhang Wulang hancur dalam sekejap. Qiao Er yang masih berada di dalam segera bertanya pada seorang prajurit tentang di manakah senjatanya. Dan setelah mengetahuinya, ia pun segera mengambil senjata itu. Sedangkan pertarungan antara Tian Gang dan Zhang Wulang masih terus berlanjut. Namun saat Qiao Er ingin mengambil panah jarumnya, ia melihat jika Tian Gang terus-menerus dihajar oleh Zhang Wulang, sehingga ia berniat untuk membantu Tian Gang saat itu juga. Bahkan Zhang Wulang melempar Tian Gang ke arahnya yang membuat mereka berdua akhirnya terpental. Ketika itu Tian Gang mengambil hiasan rambutnya dan menancapkan ke dalam kepalanya. Tapi akibat perbuatan Tian Gang, Qiao Er sampai tersungkur dan tak sadarkan diri. Hingga Tian Gang terpaksa harus melanjutkan pertarungan dengan Zhang Wulang. Bye.
Bahkan karena Zhang Wulang mulai terpojok, dirinya langsung memakan banyak pil keabadian agar menjadi lebih kuat. Tian Gang tapi tak peduli, dirinya justru melancarkan serangan untuk menghabisi Zhang Wulang. Tanpa diduga, Zhang Wulang dapat menahan serangannya, dan ia kembali melancarkan serangan balasan. Saat pertarungan berlangsung, Tian Gang mencoba untuk menusuk mata Zhang Wulang. Namun Zhang Wulang malah membalasnya dengan menggunakan tangan iblis. Ketika pertarungan berhenti, Zhang Wulang bertanya, "Apakah kau benar-benar ingin mati?" Mereka berdua pun kembali saling menyerang satu sama lain. Kemudian Zhang Wulang mengambil pedang legendaris milik Tian Gang untuk membunuhnya. Namun Qiao Er datang dan segera menolong Tian Gang menggunakan jarum panahnya tersebut. Lalu Qiao Er membantu Tian Gang untuk keluar dari sana, dikarenakan tempat ini akan segera runtuh. Tapi tiba-tiba saja Tian Gang berkata pada Qiao Er, "Jika ulang tahunmu masih lama sekali, jadi aku akan memenuhi keinginanmu hari ini juga." Mendengar hal itu, Qiao Er mengingatkan agar Tian Gang jangan banyak bicara dan lebih baik cepat keluar dari sini. Tapi tanpa diduga, Tian Gang justru malah mendorong Qiao Er untuk keluar. Melihat hal itu, Zhang Dongji langsung menangkap tubuh Qiao Er dan segera pergi meninggalkan Tian Gang. Di sana, Pangeran Istana memerintahkan agar tak ada seorang pun yang dibiarkan keluar dari sini. Terlihat juga Qiao Er yang terus menangis ingin menyelamatkan Tian Gang. Namun ternyata di dalam sana Tian Gang masih terus berusaha untuk menyelamatkan Kaisar. Hal itu dilakukan agar Kaisar bisa memenuhi semua keinginan dari Qiao Er. Ketika mendengar ledakan dari sana, membuat Zhang Dongji dan Qiao Er berhenti seketika. Tapi Pangeran Istana terkejut saat melihat Kaisar Istana yang selamat dari reruntuhan itu. Bahkan semua prajurit langsung tunduk untuk menghormati sang kaisar. Kaisar Istana menjelaskan agar kejadian hari ini tak disebarkan kemanapun. Setelah beberapa tahun berlalu, terlihat Qiao Er yang telah menua. Saat itu ia terkejut karena tiba-tiba saja hiasan rambut miliknya berada di hadapannya. Bahkan Tian Gang juga masih hidup dan berkata pada pasukannya untuk membawa seseorang ke sebuah gunung karena dirinya ingin membicarakan sesuatu hal yang sangat penting. Dan pada akhirnya film pun berakhir. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.